mengingatkan bahwa nikah saat ini semata-mata adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada niat lain. Kita menikah bukan karena ingin kekayaan. Kita menikah bukan karena ingin kecantikan. Kita menikah bukan ingin apa-apa, tapi semata-mata ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nanti terucap ijab dan kabul, engkau akan menjadi suami. Suami harus memiliki sifat saja'ah. Apa artinya saja'ah? Berani. Berani untuk melakukan kebenaran. Berani untuk memimpin istri. Ingat, Rasul berkata, perempuan itu adalah ibarat tulang rusuk. Ibarat tulang rusuk. Kalau dia diluruskan dengan kasar, ia akan patah. Kalau ia dibiarkan pun akan bengkok. Oleh karena itu, bimbinglah istrimu dengan baik. Nasihati istrimu dengan baik. Insya Allah kau akan menjadi suami yang diturut dan ditaati oleh istri. Pada saat ini, Allah akan memberikan tugas kepadamu, memberikan kewajiban kepadamu untuk kamu laksanakan. Kamu harus bisa menafkahi istrimu, kamu harus bisa mendidik istrimu, dan juga kamu harus bisa memimpin rumah tanggamu agar mereka ada di jalan Allah. Dede Lita, happy halal day. Semoga cepat punya dede, terus punya anak-anak yang lucu. Makasih. Happy wedding Lita, selamat ya. Moga-moga cepat nyusul. Happy wedding Lita Ade, semoga sama Allah. Halo sayang, makasih. Barakallah, moga-moga cepat dapat momongan. Doain aku cepat nyusul ya. Bye. Terima doakan kami semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, rancangan rezeki panjang.